bilang. Dulu guys, jalan. Mau kape? Yuk. Mas, tahan mas. Sebelah sini mas. Ini ada yang ada di sini. Ini gak seberapa besar, ada power yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada di manapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur sambung rasa, sore ini saya dan tim saya perjalanan menuju kota Bogor ya. Jadi ada apakah di kota Bogor, Ki? Di kota Bogor kita akan menguak misteri. Kita mencoba menguak di sana, sedulur sambung rasa, ya. Dan doakan mudah-mudahan ada keberkahan, ada kemudahan dan kelancaran buat kita semua. Ya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel YouTube Kisah Sambung Rasa dan Jejak Gaib. Hari ini kami akan mengajak sedulur sambung rasa semua untuk gentayangan bersama Kisah Sambung Rasa di kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin dayangan bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur Sambung Rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Sedulur Sambung Rasa, malam ini tepatnya pukul 11 malam dini hari,
saya berada di kota Bogor, ya. Saya dan tim saya menguat akan mengajak sedulur sambung rasa semua gentayangan untuk menguat misteri kegaiban di alam semesta, tepatnya di kota Bogor, yaitu di lokasi dari petilasan Prabu Siliwangi. Sedulur sambung rasa, menurut cerita yang berkembang di sekitaran kota Bogor ini, beliau Prabu Siliwangi pernah singgah di sini, ya, pernah singgah di sini dan mungkin melakukan satu perjalanan, dan beliau sempat bermeditasi mungkin ya di sini dengan anak buahnya, artinya apa ya anak buahnya? Prajurit-prajuritnya, ya, punggawa-punggawanya, panglima-panglimanya, sehingga di sini juga ada, menurut cerita juga goa, ya, goa mungkin di situ. Gua bisa menembus mana tadi mas? Pelabuhan Ratu. Sampai Pelabuhan Ratu. Iya. Itu berarti mungkin gua juga yang ini kan Prabu Siliwangi ya mungkin ya. Iya. Artinya menembus sampai bisa ke Pelabuhan Ratu berarti Sukabumi ya? Iya. Sukabumi. Masya Allah. Berarti masih berkaitan dengan Kanjeng Nyai Ratu Kidul ya? Nyai Ratu Kidul ya berarti ya, iya. Kalau di sana. Oh iya. Kita coba masuk ke atas karena lokasinya sangat luar biasa dan cukup rawan ya, karena jarang yang kesini ya, jarang yang tahu juga ya, baru kita yang akan menguak di sini. Kalau dulu pernah mungkin di goanya ya, iya. Ada pernah dan tidak mampu mungkin karena makhluk gaibnya terlalu ekstrim ya, nggak bisa tembus ya. Oke, ya mudah-mudahan dengan adanya kita diberikan keberkahan kemudahan buat kita semua untuk melakukan perjalanan hari ini. Ya, ikuti terus gentayangan bersama Kisah Sambung Rasa malam ini, sedulur. Ayo, kita naik ke atas. Ayo. Tas. Ada orang lewat. Oke, sedulur sambung rasa. Jadi saya juga baru di sini, baru melihat, juga menginjakkan kaki saya di sini baru ya, tadi saya di sini ya. Jadi saya juga membawa sedulur sambung rasa yang tinggal di sini. Mas apa tadi mas namanya? Cuman Mas Jumali mungkin yang lebih tahu di sini karena tinggal di sini ya Mas Jumali ya. Jadi saya harus sedikit minta petunjuk, artinya di mana letaknya ya. Jadi ini yang di belakang saya ini lokasinya sedulur, ya. Selain ini nggak ada ya mas Mali? Nggak ada, cuma kalau di bawah ini lubang itu berada. Terakhir ini doang kan? Terus ini awalnya gimana? Ini bongkar? Nggak ada, kan rubuh sendiri. Oh ini rubuh sendiri? Entahnya kan nggak ada ini ya. Ini mulai ada orang di bawah bangun. Oh. Ada keterangan jarak. Tengah malam dapat hujan kan enak. Iya. Ayo kita coba lihat yuk pelan-pelan. Jadi ini kita berada di luarnya ya, sampingnya. Kita coba di depan sekarang ya.
tepat di depan ya, dekat atas. Ini memang samping ke sana memang banyak makhluk yang memang bukan menunggu di sini, jadi bukan pengikut dari beliau. Ya, coba lihat yang pohon di sini. Pohon belakangnya. Mas, untuk yang sampean bawa tadi apa? Tadi saya bicara sini. Di sini nih, Pi. Hah? Di sini aja nih. Ya udah buka. Masnya. Di situ tuh. Ataupun kalau enggak di pojok. Karena yang kira-kira jangkauan dari orang-orang nggak bisa ngecek deket-deket ini nggak punya, takutnya siang terlihat. Bentar terus dicek dulu sama. Taruhnya terserah, belum agak merapat. Dalam Mas Ramat. Jangan ikut lu. Tadi abang yang tadi mana? Bang, sudah tadi belum? Nanti di bawah. Gimana? Oh ya, ntar aja. Sudah masuk. Jadi pernah bermeditasi di sini, ya, melakukan ritual di sini. Jadi ini petilasannya, petilasan beliau, yaitu yang Siliwangi ya. Perjalanan singgah gitu sih. Padepokan. Tanisnya. Jadi petilasan itu bukan makam ya. Bukan makam. Istirahat. Ya, ya, artinya gini, beliau mungkin singgah di sini. Kemudian ya bisa dikatakan istirahat di sini, tapi kalau saya merasakan energinya di sekitaran sini, cuma bukan di sekitaran sini aja, sampai sini juga. Sini. Ini beliau pernah melakukan serangkaian ritual. Ritual ya, entah itu meditasi atau apa, beliau merasakan. Karena saya dari situ tadi udah energinya, makanya saya sentuh di bawah tadi, masya Allah lumayan energinya gede. Ini yang royok apa ini, semua manis ini. Maaf
Berarti selain di sini memang nggak ada makam ya? Nggak ada. Oh, mantap. Ini sebenarnya lokasi ini seperti ini bagus untuk meditasi, untuk ritual kita. Ya, bagi lelaku-lelaku, lelaku spiritualis ini bagus buat meditasi. Ini harusnya dirawat. Enak. Meditasi, semedi di sini. Sudah pada kerja semua. Ini sebenarnya udah dirawat sih, cuma karena udah sepuh ya, udah lama ya. Lama. Coba saya ingin meditasi sebentar ya. Mas, tadi tasnya ya bakar dupa, bakar dupa. Ya wangi lokasinya. Ini boleh dibuka enggak? Minta tolong. Ini dari sini. Ayo kita bawasil sebentar. Nah, beliau itu orang yang luar biasa dan biasa juga di Jawa Barat, ya kan? Iya. Kita harus menghargai. Artinya energi dari seseorang yang mempunyai kelebihan dari Tuhan itu, meskipun beliau mati, tapi karoma atau energi yang dimiliki dia semasa hidup itu masih harum, masih menebar di semesta ini, termasuk beliau. Makanya dimanapun dia berada itu pasti akan dihargai keberadaannya. Ya, satu. Sinergi, gak apa-apa ya, duduk. Jadi seluruh sama Rasul kita sudah bermeditasi ya. Semoga ada keberkahan buat kita semua. Sekarang kita coba menguak misteri kegaiban yang ada di sini, artinya makhluk-makhluk astral yang ada di sini siapa aja ya, termasuk beliau tadi saya melihat energinya luar biasa di sini. Dan ada simbol seperti kujang ya, kujang, gak ada tempatnya tapi tua, cuman dibutuhkan proses yang agak lama. Mungkin ada, kita nanti sambung kita 2 episode. Ini episode yang pertama kita siar aja ya, kita melihat kondisinya. Nanti yang kedua mungkin saya bisa mewujudkan, karena ini memang sudah gak masalah sebenarnya diwujudkan, gak masalah, cuman butuh proses ritual. Proses yang enggak sebentar gitu ya. Ini kalau seandainya kujang ini keluar, heboh lagi nanti netizen lagi ya. Seperti kita di Ratu Galo, kapan hari dapat kujang, gua udah heboh semua. Cokor budaya barang diambil, saya enggak ngambil, kalau dikasih gimana? Ini pun ya, kalau ini enggak ada simbol memang dikasih, tapi ada kujang yang memang kalau mampu katanya silakan. Ya. Prosesnya ini bagi saya nggak sebentar gitu ya.
coba kita itu banyak makhluk di luar ini sampingnya banyak sekali. Tadi ada juga, saya tadi melihat ada kayak macan tadi. Mau? Iya mau. Jadi berkeliaran di sini. Nah, pernah saya nih, kemarin pernah napatin sekali saya pernah. Pernah. Mas lagi di mana? Pas potong. Oh, jam 11 malam saya waktu turun dari mobil. Sini sini aja. Jadi gimana? Masnya pernah ngelihat apa? Si sosok harimau di pas portal. Di portal tadi kita masuk bawah ya? Iya. Turun dari mobil. Dia di tengah jalan. Mungkin tahu apa? Saya juga sempat kaget. Zoom. Cuma saya agak langsung. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau tadi saya lihat, ya mungkin itu saya nggak salah. Kalau nggak salah sudah berarti. Tadi datang dari sini. Mungkin tadi saya lihat, ya mungkin kalau saya salah ini, kalau ada yang lihat juga tadi dia itu dari sini masuk muter. Benar ya? Benar tidak ya? Dua. Bodas. Bodas. Oh, bodasnya ada tadi di sini kan. Kalau masjidan yang di sana yang belang apa yang bodas? Yang belang ya. Bodasnya tadi di sini. Ada pas dalam sini. Benar tadi lihat tuh ya. Emang lagi kaget kan. Ya. Mungkin masnya bilang ada lihat mau di depan. Mau lihat ya yang mas belang. Kalau tadi saya pas kita lagi ini, saya lihat ada mau bodasnya. Detik ya kurang lebih besar setinggi ini ya. Kayak anak kembo. Di jalan tadi sini per. Enggak lagi udah lama sih. Udah lama ya. Tadi saya dia waktu mau masuk tadi memang set terus hilang. Jadi tak kira ya anggapan saya kucing lah, kucing. Tapi kucing raksasa maksudnya kucing raksasa. Mungkin itu enggak sengaja kali kalau di jalan. Dari sini. Minyak tadi siap. Ini ada bawangnya. Dari sini. Iya benar. Dari sini masuk putar gitu. Gede. Tapi bisa dong. Ini ada kayak kunang-kunang nyala di situ tadi bukan kunang-kunang. Jadi saya melihat seberkas cahaya kecil gitu ya. Ngapung di sini atau apa? Dekatkan sebentar, jadi bisa jelas. Jadi saya sekilas aja saya melihat berputar di sini. Ini mulai hilang lagi. Saya lihat di sini sebelah sini. Ini mulai hilang lagi. Ini sebenarnya saya melihat ini juga banyak barang-barang seperti batu itu ada. Terus pegangan-pegangan orang-orang dahulu. Itu ada, bukan hanya di lingkungan ini sebenarnya. Sekitaran sini, ini banyak sebenarnya. Nah, dan termasuk ini yang ada berdiri tegak seperti ini. Pas di ini, akar ini bentuknya seperti kujang. Ini next time, kalau beliau berkendak, saya bisa terima. Tapi memang bobotnya luar biasa ini. Itu. Dorong luar biasa energi di sini. Mas, ini dorong di sini. Sudah baik. Jalan. Bawa kabe. Ini
Gak seberapa besar, powernya luar biasa ini. Apa tadi? Astagfirullah. Fokuskan situ, Bi. Astagfirullah. Mana tadi? Ke kamera. Minyak, Mas. Minyak sama kita. Dingin apa panas, Mas? Hah? Wow, luar biasa. Luar biasa energinya. Bang aja. Ini Assalamualaikum. Kenapa? Dia sebenarnya enggak mengganggu tangisan suara itu, cuman dia minta ini dirawat sebenarnya. Dan dia minta tadi kenapa seperti itu menggunakan suara itu, minta saya untuk menyampaikan dan merawat lokasi ini. Ya insya Allah kalau ada rezeki besar, insya Allah saya akan berawat. Karena ini tempat ini kalau sudah dirawat, banyak dari manapun datang di sini. Iya, pada tahannya. Dan endingnya nanti royoan jadi jeruk kunci. Itu pasti. Lihat aja kalau saya nggak punya hak, yang penting saya dapat dari rezeki gede. Dan saya bangun, ya. Terserah mau diapain. Karena ini sebenarnya seperti itu.
saya salut tempatnya, enak banget. Sebenarnya saya kerasan di sini. Ini kalau kita buat ritual ya, latihan untuk olah nafas, membuka mata gaib, wah ini tempatnya bagus. Nah, ini tinggal nanti kita harus merawat apa? Ini kan sudah mulai pecah ini karena munduk, kayaknya tanahnya mulai naik. Akar ya, karena akar ya kita dorong. Sudah naik ya. Semangat semua. Gak apa-apa kita ini. Insyaallah sama jamaah nanti kita bantu. Kita bangun lagi. Ya. Oke. Kita coba lihat sekitaran di luar ya. Kita muter tadi belum kan? Kita lihat apa sih? Mungkin ada sesuatu yang akan kita terima kembali. Terima lagi ya. Terima kasih. Nanti kalau di bawah nanti langsung jadi bakal masuk ke sana. Oke, sudah bersama Roso. Jadi ini tilasan dari Eyang Prabu Siliwangi ya, yang memang lokasinya bagi saya ya, bagi saya pribadi ini sakral, sangat sakral, sakral sekali lokasinya. Energinya bagus untuk bermeditasi dan positif, energi positif. Kalau di luar-luar ini, nah ini saya nggak bisa jamin, ini di luar-luar ini banyak makhluk-makhluk. Dari tadi ketika kita lewat sudah keliling aja menyaksikan, dikira kayak kita kayak ada tanggapan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, namanya punya hak ya di dimensi lain. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita ya. Sudah terus gendayangan bersama Kisah Bung Roso dalam channel YouTube Kisah Bung Roso. Jangan lupa like, di share kalau bermanfaat, di share ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Juga channel YouTube saya yang satunya yaitu Jejak Gaib. Kita akan mengundang makhluk-makhluk gaib di dalam channel itu dan kita ajak komunikasi. Datang atau enggak datang, dianggap editan atau enggak dianggap editan, terserah, whatever. Bagi saya berusaha untuk menghibur dan berbagi paham, edukasi untuk mengenai ilmu supranatural, semata untuk meningkatkan jiwa spiritual bersama Kisah Bung Roso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu.